Progresif Malaysia. Menerapkan amalan budaya hijau dan bersih dalam kalangan komuniti setempat. Itu antara yang diketengahkan melalui inisiatif Pelan Hala Tuju Ekonomi Langkawi atau HELANG yang bertepatan penjenamaan semula Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang selamat, bersih dan lestari. Wartawan Muhammad Najib menyaksikan inisiatif itu diaplikasikan di kawasan tumpuan pelancongan di Langkawi. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada bersama DXN Agrotech Chamber Heart kini bekerjasama bagi tujuan itu. Air Hangat Village menjadi lokasi rintis sekaligus berjaya mentransformasikannya kepada identiti yang lebih menyerlah. Untuk membangunkan sektor baru ekonomi penduduk Langkawi yang terjejas akibat COVID-19 ni, mungkin kita ubah sikit konsep ekonomi kita daripada pelancongan. Kita jadikan dia juga sektor pertanian pelancongan untuk jadi attraction barulah ke Langkawi. Memberi tumpuan terhadap tiga produk pelancongan utama iaitu kolam air panas masin semula jadi dan pertunjukan persembahan kebudayaan serta kesenian tradisional Melayu lama. Jadi kita nak terapkan agriculture tadi itu pertanian dan kita masukkan juga nilai-nilai pelancongan. Jadi dia berintegrasi antara dua tu. Ada juga konsep dia maknanya agriculture tetapi dia juga bersifat pelancongan. Dan begitu juga benda yang pelancongan tu dia bersifat yang ada mengeluarkan bahan-bahan yang bersifat pertanian. Produk berasaskan ekopelancongan merupakan tumpuan ketiga. Tarikannya, Kampung Cendawan dan Kolam Ternakan Lobster Air Tawar. Inisiatif itu turut memanfaatkan sekumpulan penduduk Langkawi untuk menjana ekonomi baru. Ekonomi orang kampung khasnya di Mukim Air Hangat dapat dipertingkatkan kerana DSN bercadang untuk memilih 10 kampung untuk mengusahakan apa nama kulat tadi dan juga ternakan udang kara. Jadi 10 kampung kali dengan 10 ada 100 orang yang akan terlibat dalam projek ini. Usaha berterusan ini bakal meningkatkan semula sosioekonomi penduduk Pulau Langkawi. Penglibatan semua agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan dan pemain industri di Pulau Pelancongan Langkawi menjadi pemangkin kepada kemasukan pelancong ke Pulau Lagin dan Mahsuri ini. Ia turut disokong oleh komuniti setempat yang memainkan peranan penting dalam menunjukkan dan juga mengaplikasikan keindahan budaya di samping mempraktikkan kebiasaan baharu yang mematuhi SOP yang telah pun digariskan dalam usaha kelangsungan kemasukan pelancong. Muhammad Najib Mansor, Berita RTM.